Hmm, pahatannya kurang bagus ini ini pahat itu sangat mempengaruhi hasil hmm. channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like. Dan like, share dan like. Dan like, like. Dan like, dan like. Dan like. 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 Oke, okay, teman-teman yang ingin mencoba uh, menggunakan CNC 3018 perlu diperhatikan beberapa hal sebelum Anda membeli diantaranya adalah mata bor yang ini mata bor yang saya gunakan ada tiga jenis ini bawaan bawaan dari apa Barangan saya membeli apa namanya CNC bentuknya seperti ini hampir sama ini mana Nah, ini ini ya, ya. kelemahannya ah uh, ketelitiannya kurang karena ini biasanya kalau kita membuat satu titik maka dia melebar karena ini memang separuh diameter jadi nggak lurus tepat sehingga kalau dia diputar akan membentuk lingkaran ya jika sebuah titik maka dia membentuk lingkaran gitu. Tuh. ya ini hasilnya pahatannya eh uh, sudah pernah saya buat itu hampir sama seperti ini ya gitu kemudian <tuh> yang ini yang ini baru saja beli kemarin online. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan apa namanya? klem handle-nya bawaan apa ini namanya ya? Ya. Ah, ya klem atabur lah. Buh, jenenge opo iki? ini enggak ada yang pas ini ya lo gro ya lo gro apa bahasa ini dombrangan terlalu jauh meskipun dikencengin enggak maksimal ya diameternya ini beda dengan yang ini ya ini diameternya besar ini ini besar ini pas gitu kemudian yang ini saya beli online juga nah kalau ini, ini pas ini dia kenceng nah ya kan dia kenceng begitu ini sangat pengaruh karena jangan sampai uh, ketika dia berjalan, dia kendor nah ini saya beli ini online, ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ada 10 bor Ya 10 bor ini bisa untuk kayu Bisa juga untuk akrilik Ini yang kecil ini akrilik Bentuknya macam-macam Ya Bentuknya macam-macam Nah kayak gini Ini diperuntukkan biasanya untuk kayu ini Kayak gini Ini, ini grafir kayu ya, nah, Tapi akrilik juga bisa dengan mata yang kecil Nih contohnya yang ini ini bisa ini ya. Nah kalau ini berbiasa ini, ini berbiasa. Mata berbiasa beli di apa namanya toko-toko bangunan itu. Ini lumayan, nah, diameternya pas. Nah ini saya beli yang ini, nggak bisa ini. Ini dua setengah milik. Nah. nah ini kalau ini jauh banget ini diameternya kecil-kecil banget ini. Berarti Ininya harus beli tambahan, ya. Itu biar nanti pas. Jangan dipaksakan kalau misalnya ini dipaksakan terus ini Aduh, ya. Gini nanti ketika dia diputar oleng, nanti dia akan merusak alat. Hasilnya nggak bagus juga. Ya, bisa-bisa juga patah juga. Jadi ini nggak kepake ini. Enggak kepakein segini banyaknya, ada berapa jalan ya? Kecuali saya mungkin beli lagi ini yang diameternya agak kecil ya. Ini ya, gitu jadi sebelum beli ya. Ini saya sampaikan dulu biar teman-teman tidak kedarung ya. Seperti itu oke. Okay. Oke okay, mungkin itu ya Kemudian oh ya ini yang saya pakai untuk ngencengin baut ya klaim ini apa namanya spindle apa ya ya ini jangan sampai terbalik ya jangan sampai terbalik ini naruhnya begini tuh gini tuh ya ketemunya ya meskipun ini gagal jadi kegagalan ini memberikan pelajaran buat kita oke kasih. So, untuk pemasangan apa namanya mata bor itu sendiri yang pertama ini klem mata bornya ya ini dimasukkan dulu ke sini plak ya nah dia langsung ngenok ini perhatikan gini ya bentar kasih cahaya nih dia ngenok seperti ini ya dia nggak jatuh Oke, nah, kemudian <tuh> kalau misalkan ini kita masukkan ke sini ya, masukkan ke sini sampai pastikan dia u, sampai masuk ujung. Nah, ini ya pastikan dia sampai di ujung, ya, seperti itu. <tuh> baru nanti kita masukkan ke sana masukkan ke sini ya kalau masuk ke sini kita baut ya gitu nah ini untuk bawaan sense tiga satu itu ya ini seperti ini sekali lagi saya tampilkan dia pendek itu kan dia pendek oh, beda jauh ya tuh stangnya tuh nah ini di sini juga ini dibelah ini dia dibelah gitu otomatis ini pelindungnya kita tetap pasang kita pegang yang kencang gitu ya kalau amannya pakai tang ya pakai tang masukin nah ini nah udah mentok ini ya ini pastikan dia masukkan lagi hmm, terus sampai ininya ah gitu bener-bener maksimal gitu di sini nah, tapi jangan terlalu dalam juga ya, seperti seperti inilah oke okay. baru kita hmm, pasang ke sana ya di sini Oke. Okay. Ini. Nah, ini kuncinya kita mainkan. Ini kunci 14. Ini kunci 17. yang diputar yang di bawah ya yang di atas banyakkan tenang aja oke okay. nah, setelah itu sudah terpasang maka kita akan pasang apa yang akan kita pasang misalkan ini contoh ini ada potongan akrilik kecil ya kita pasang di sini kita mau lukis apa sembarang hmm ini aja Ini kan seperti ini. Eh, kadang kita tidak begitu apa ya cermat mengamatinya. Jadi kalau bisa ini dikasih kertas bawahnya. Ini biar nanti kita bisa melihat gitu. Ya bisa melihat bagaimana sih hasilnya gitu. nah ini ah ini untuk coba-coba pakai akrilik bekas saja Oke, ya, jadi goresannya akan lebih mudah kelihatan. Setelah itu baru kita masuk untuk mengoperasikan di layar monitor. Baik sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan silakan di like dan share kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.